Jepang. Ya. Is it gone? No. It's dead. Later. Lisensi, okay. Good. Okay. Registrasi, okay. Is it okay? Okay. I look. Lisensi. Okay. Is that problem? This is. It's dead. Penalty. Because you is dead. Dead. On. Continue. Ah. Lisensi registrasi okay good. This is that problem you penalty. Okay? Okay. Penalty. Penalty. Oh, because is that. Penalty. Please, hello. Okay. Today penalty. I will help you. Okay. Penalty. Why? Penalty. I will help you for simple process. I just use this year. You pay 1 million. Maximal 1 million. 1 million. Okay. Understand? Okay. Akan menyampaikan langkah-langkah yang sudah kita ambil terkait dengan video viral anggota kami pada saat melaksanakan razia di Polsek Keputatan. Dan dapat kami sampaikan di sini bahwa dari keterangan yang bersangkutan, kegiatan razia di Polsek Keputatan itu terjadi di pertengahan tahun 2019. Nah, kemudian tadi pagi sekitar pukul 06.00 saya mendapat informasi dari anggota bahwa ada video viral dari anggota keputatan terkait masalah pungli. Nah, dengan adanya video viral tersebut, saya memerintahkan kepada Kasih Propam untuk memanggil anggota. Dan ibunya anggota itu akan pensiun seperti itu atau gimana bisa dikatakan? Jadi dapat diperkenalkan di sini bahwa anggota tersebut akan pensiun di bulan Januari. Jadi kami bertindak cepat. Ya. Hari ini kita periksa, kemudian yang bersangkutan langsung kita pindahkan dari Polsek Keputatan ke Polres Jembrane dalam rangka pemeriksaan. Untuk yang mengunggah nanti akan kami dalami kembali dan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Cuman satu anggota itu atau ada yang lagi? Ada temannya. Sekarang kita lagi periksa, nanti kita lagi dalami. Yang jelas kedua anggota yang viral di video tersebut saat ini sudah kami ambil keterangan. Oh, dua atau tiga? Nanti kita lihat dalam pemeriksaan perannya, apakah cuma satu orang atau dua, nanti kami dalami dalam pemeriksaan. Baik, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa kegiatan 21 untuk saat ini atau kegiatan razia itu semenjak terjadinya penyebaran COVID-19 tidak ada melakukan razia di jalan. Ya, namun dengan kejadian ini tadi kami langsung melaksanakan rapat pada seluruh perwira untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap anggota. Ya, seperti yang saya bilang awal tadi bahwa kami berkomitmen, ya, berkomitmen kepada seluruh jajaran memberikan suatu reward dan punishment bagi
anggota Polres Jember. Itu mungkin salah satu bentuk wujud nyata saya selaku Kapolres di Polres Jember, ya. Apabila anggota berprestasi, ya kita berikan penghargaan. Apabila anggota melanggar, ya kita tindak sesuai dengan aturan yang ada. Ini sudah diambil keterangannya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Bapak Kapolda memerintahkan langsung kepada saya selaku Kapolres, ya, agar menindak tegas terhadap pelanggaran anggota yang dilakukan. Izin, dan untuk tindak tegas itu bisa ke pidana atau memang etika aja? Untuk saat ini kami sedang dalami ke internal dulu. Kembali propos. Ya. Nanti dari hasil pemeriksaan, apakah itu nanti masuk ke disiplin, kode etik ataupun yang lain, nanti akan kami sampaikan. Yang jelas kita berkomitmen apabila anggota salah akan kita tindak. Ya. Dan saya di Polres ini selalu menekankan kepada seluruh jajaran untuk memberikan reward and punishment. Ya. Di mana anggota berprestasi kita berikan suatu penghargaan. Apabila anggota melanggar